Evan Hakim bungkam mulut Dewi Persik setelah sindir kehadiran Lesti Kejora dan Rizky Billar di acara kuis Family 100 Indonesia yang disiarkan di stasiun televisi MNC TV. Dalam salah satu video yang beredar di media sosial, Dewi Persik kembali mengungkit sikap Irfan Hakim yang pernah mengumumkan dengan lantang terkait pembokotan Rizky Billar di acara ajang Dangdut Indosiar tahun lalu. Dalam video yang diunggah oleh akun yang bernama Jamal tersebut mengatakan, mantan istri dari Saipul Jamil itu seakan-akan mencibir Irfan Hakim dengan mengatakan bahwa presenter ternama itu telah menelan air ludahnya sendiri. Namun sayangnya, sampai detik ini video tersebut belum ada klarifikasi secara lengkap antara benar atau tidaknya perihal tersebut. Sebelumnya, seluruh penonton yang hadir di studio MNC TV ikutan baper melihat kemesraan dan keromantisan Lesti dan Rizky Billar di acara Family 100 di MNC TV tadi malam. Terlihat, Lesti Kejora dan Rizky Billar tak sungkan dan tanpa ragu untuk memperlihatkan keharmonisan rumah tangga mereka di depan layar kaca saat acara tersebut tengah berlangsung. Bahkan, saking romantisnya, sempat terdengar sesekali di beberapa sudut ruangan yang meneriaki nama Lesti dan Rizky Billar dari para penonton yang hadir di acara tersebut. Tak hanya dari barisan penonton, Irfan Hakim selaku pemandu acara Family 100 juga terpesona dengan kekiutan Lesti Kejora dan Rizky Billar saat tampil di acara yang dipandu olehnya itu. Di salah satu segmen video, Lesti Kejora sempat terciduk tengah memperbaiki baju dan jaket Rizky Billar yang terlihat kusut karena banyak bergerak. Tak hanya itu, terlihat pula Lesti Kejora juga sempat mengelap noda di wajah Rizky Billar. Tentu saja, pemandangan ini seketika langsung menimbulkan beragam reaksi dari banyak netizen tanah air. Berbagai komentar pun turut dilontarkan oleh banyak warganet menanggapi aksi Lesti Kejora dan Rizky Billar di acara Family 100 tersebut. Tak sedikit dari netizen, secara belak-belakan mengatakan baper melihat keromantisan Lesti Kejora dan Rizky Billar di acara tersebut. Hal itu diutarakan oleh netizen lewat media sosial seperti TikTok, YouTube, Facebook, dan media-media sosial lainnya. Diketahui, dalam acara kuis Family 100, Lesti Kejora dan Rizky Billar ditemani oleh 3 timnya, salah satunya meri asisten Rizky Billar sendiri. Terpantau, acara kuis tersebut berlangsung cukup alot dalam melawan tim lain untuk memenangi permainan tersebut. Sebagaimana diketahui, program Family 100 acara yang menunjukkan kekompakan dan kedekatan antar anggota kelompok. Program Family 100 ini memperebutkan hadiah yang spektakuler mulai dari cash uang tunai hingga ratusan juta rupiah. Irfan Hakim sangat piawai menangkap momen ketika jawaban dari semua tim tidak biasa atau jahil. Alhasil, tampilan Family 100 setiap episodenya cukup menyegarkan. Family 100, selain meningkatkan kekompakan juga meningkatkan pengetahuan yang jarang orang ketahui. Masing-masing tim akan memiliki jawaban yang unik dan berbeda. Keluarga Indonesia, jangan lewatkan keseruan game show fenomenal, Family 100, tayang setiap Selasa, Minggu, pukul 19 WIB hanya di MNC TV. Sebagai tambahan informasi, program acara Family 100 merupakan salah satu program televisi yang memiliki rating cukup bagus saat ini. Bahkan acara tersebut kerap menduduki urutan satu dibandingkan dengan acara-acara televisi lainnya.